bagus sih. Jam 1 siang, pemirsa. Tapi pantainya bagus sih. Gile, pantainya bagus banget. Jadi pergantian apa? Baju. Udah orang ini gak bisa kena panas sedikit, ngomel-ngomel. Karena tadi aku salah baju. Bagus kok, bagus kan guys? Dadah. Tidur siang bisa gak sih? Enak emang ini. Karena tadi menikmatinya guys. Ya jadi sepertinya sesi rebah-rebahan di pantai berakhir ya. Karena lumayan lah sejam. Ini oke juga, empuk. Jadi kita mau cari makan. Makan-makan dekat sini aja. Katanya dekat sini ada yang terkenal. Jadi udah makan, habis itu kita paling ke situ, ke Waterpulo sana. Kita gak sih? Sama itu, ya, sama ke Waterpulo. Baru nanti paling habis itu pulang kali ke hotel yang mandi. Iya, kita belum check in nih. Tadi mau check in sebenarnya, tapi check innya harus jam 2.30. Karena baru jam 2.10. Jadi apanya agak sore lah, kata check in jam 4 gitu. Ya. Ya Allah. Bau kah bajuku? Aku kering kan. Ya, kita lagi makan di sini. Ayam bu. Pesannya di mana? Makan sini. Makan sini. Duduk dulu. Tipikal warung-warung turis. Jutek amat. Pedes, yang paling pedes ada? Pedes banget. Pedes banget satu, yang pedes aja satu. Minumnya es teh. Es teh. ST2. ST2. Ya, es teh manis dua. Jadi ini pesanannya. Jadi ini ayamnya banyak banget ya. Ada ayam suwir, ada ayam kulit, ada sate, ada ayam ini nih, ayam. Hah? Ini. Oh. Tinggalan telurnya. Ini pesannya yang pedas banget. Kita dua hari terakhir ini makan nasi Bali terus ya. Coba dulu dari sambal matah. Nasinya panas. Tapi yang aku lihat tuh ayamnya banyak banget tuh. Udah ayam yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Banyak lauk. Hah? Banyak lauk. Lauknya banyak banget. Lauknya banyak kan? Nah, jadi agenda hari ini kita pengen makan-makan di sekitaran hotel. Lihat, begini. Jasa bakar. Nah. Kan dari kita lagi di sini. Ini ada pertanyaan lain. Ini pasar ikan Ketunganan. Ini masuk. Ini kali ya masuk ya? Itu juga masuk ya. Wih, ternyata tempat ini sangat ramai. Mari kita beli ikan. Aku mau kerang-kerang gitu yang. Aduh. Jeduk. Wow.
lihat. Yang mana? Cumi nih. Cuminya gede-gede nih, mau apa? Hah? Kering-kering. Udah, berangkat. Lewat dulu. Cumi. Mau cumi kah? Berapaan cumi-cuminya? 80, 60, 70, 80 itu berapa? Sekilo. Wah, banyak banget. Jangan... Seperempat ya. Kalau satu biji ini berapa kira-kira? Mana? Besar. Ya, yang besar deh. Ini. Uh-huh. Seperempat berapa, Bu? Nah. Bu. Ya? 2,5. 20.000 satu. 20.000 satu. Iya. Satu aja kan? Masak lagi satu. Dua deh. Ini. Banyak banget loh, ya? Ini. Kira. Yang gede, yang gede aja, Bu. Cumi berapa, Bu? Ini 80, Bu. Ini 75, 70, 60. Ini ya. Ini kenapa yang 70? Barang kecil lah, ini besar kecil, yang buat ini kecilan 60 lah. Biasanya ini kecilan harusnya 36. Ya. Boleh. Ada ininya enggak sih? Ada telurnya enggak sih ini? Ada telurnya enggak sih ini? Itu dibakar biasanya. Ada telurnya. Jangan lihat celana. Ada. Udah jangan ngelap di celana. Soalnya ada telurnya. Ini tadi ada telurnya. Celana siapa? Mama kan enggak ngelap di celana. Bis megang cuma. Berapa tadi? Itu 75, 76. Oh, kalau yang buat ini. Oh, ini bukan 70 ini. Ih, lobster gokil loh. Gokil, gede banget. Ini ada apa sih? Apa? Gara-gara apa pak ini? Oh. Apanya? Ini udang apa? Yang agak gedean aja. Itu agak gede tuh. Berapanya itu, please? 190. Sekilo. Jangan sekilo-sekilo ya. Seperempat deh beli. Minimal setengah, Pak. Minimal setengah. Wah, banyak banget. Banyak makan, itu berdua doang. Kalau ada ikan-ikan kita, aku mau sih. Wih, ini berapa nih? Ini yang gini berapa? 280. Kalau seperempat bisa nggak? Tengah ini. Oh, tengah kebanyakan. Kalau sekarang berapa? 80. Gede banget sih. Satu. Sedang berapa beli? Itu loh. Sedang kan? Yang ini berapa? 190, 160. Tapi setengah juga. Hah? Minimal setengah. Sama, ya minimal. 160. Ya, ini buat bakar ya. Kalau setengah berapa banyak dapatnya? Berapa ekor kira-kira? Ini kira-kira ini dapatnya 12-an. Oh, banyak banget. 10. Kita berdua doang soalnya. Gak sampai 11 mungkin, Pak. Iya. Mainnya 1 kilo isinya itu 22. Kalau setengah kalau setengah kilo banyak banget soalnya. Makanya cuma berdua. Iya, dikit. Tapi... Beli pisis juga apa, Kak? Gimana? Beli pisis bisa. Kalau pasal satu biji berapa? Satu bijinya berapa kalau pis? Ya, tinggal di timbangan itu. Iya. Oke, beli berapa? Timbang dulu berapa? Tanya lihat dulu harganya. Iya, harga dulu. Satu pisis berapa? Satunya berapa kira-kira? Rp40.000 satu. Mau kah? Berdua. Satu aja. Beli dua deh. Hah? Yang kecil-kecil aja dah. Kecil ya, yang kecil tadi berapa? 145 itu per kilo. 145 per kilo. Kalau itu minum di tengah, karena udangnya kecilan. Ya dapat ini aja dah, dua. Setengah kilo dah ini dah. Setengah kilo. Berapa biji itu dapat ya? Nah, ini lo kan, Pak, ya? Ya. Banyak ini. Kalau nggak habis, tak bantuin habisin nggak. Kan benar, Pak. Ubazir, Pak. Nggak bosan makan ikan, tapi. Kayaknya sudah bosan kalau hari-hari ketemu ikan. Nah, ini, Kak. Setengah aja, setengah. Setengah aja, ya? Itu, Kak. Berapa itu? 70, Kak. Berapa? 70. 70.000. 70. Ya. Ya. Nah, tinggal cari ikan satu lagi dah. Kita tuh makan kepiting kan? Oh, nggak pengen kepiting. Ini sudah, berarti sudah 1/3 kilo.
Sop sekali. Ya, 80 ya. Baru dua loh ke sini. Hah? Ada kerang yang dipengenin enggak? Soalnya aku enggak melihat kerang yang kuinginkan. Udah susu nanti. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Ya. Kau mau? Berapa ini kerangnya? 20 ribu. 1 kilo 2 kali. Mau? Yang enak buat dibakar lagi apa kerang? Ini scallop. Ini apa? Ini oyster. Bisa juga. Ini berapa kalau ini? Bakar bisa. 35. Sekilo. Ayo. Mau kerang-kerang? Kamu yang mana? Kamu yang ini kan? Terserah. Yang mana? Terserah. Yang ini deh, kerang gak pernah makan kayaknya. Gak boleh deh. Setengah aja bisa? Bisa. Setengah aja. Mana mbak? Piting 10. Setengah? 10 ribu. Oke, terima kasih. Oke, sudah dapat semua kayaknya. Kayaknya kita nggak habis kalau kita makan beli lagi. Kamu mau ikan nggak, Ndalo? Lo ke mana? Kalau sini kayaknya, kalau sini. Kiri, kiri, kita ke pantai kan? Oh, jadi ini ada gurita ya? Yang ada gurita. Guritanya gede banget lagi. Apa ini? Wah, so many fish. Yang hiu ya? Hiu. Damn. People eat everything here. Bahkan hiu. Ini dibakar. Ini di asam manis aja ya, Pak, digoreng. Udang. Jadi kita lihat rekomendasi dari yang masakin ya. Setengah-setengahnya bisa nih. Iya, iya. Banyak banget kita beli udang. Kamu tadi mau beli yang itu 80.000 dua, ha? Bayangkan kita beli ini. Bayangkan beli ini, apa ya? 12 aja, ini kenyang banget nih kita makan ikan. Wah, kita dapat udang, cumi, sama kerang. Kita nggak beli ikan, nggak beli kepiting karena sudah biasa aja. Coba yang di pinggir-pinggir pantai. Mana ya area masaknya, di mana sih? Kita nggak pernah kesini soalnya. Kayaknya di situ-situ deh, tadi ada meja-meja tenda. Oke. Kita mau mencari tempat masak dulu. This place is fun. Ya, jadi berdasarkan rekomendasi TikTok, kita mau cobain yang di situ. Warung Bu Wiwin. Jadi TikTok mengendalikan semuanya. Jadi TikTok bilang di situ enak, ya kita coba di situ deh. Oh, juga tempat duduknya lumayan yang menerima jasa makan dan makan. Oke. Oke, oke. Mari kita ke warung Bu Wiwin yang sangat ramai. Kamu yang berapa kok bisa kita masakin? Masaknya 40 ribu per kilo. Masak, bakarnya 20. Bakar 20. Masak 40, bakar 20. Yang mana mau dibakar, mana yang mau dimasak? Yang dimasak udang aja. Setengah-setengah kah? Setengah-setengah, ini apa nih? Ini udang, udang ya? Udang. Cumi bisa dibakar? Bisa. Hah? Boleh deh. Boleh. Ini dimasak aja. Kerangnya dibakar kali ya? Gak boleh, kerang dibakar. Kerangnya dibakar, cuminya di apa yang namanya? Dibakar, boleh. Cumi apa ya? Dibakar, cumi dibakar. Yang udang dimasak. Yang dimasak biasanya masak apa, Bri? Sama manis. Oh, saus padang boleh? Saus padang boleh. Udah kan di saus padang. Untuk harganya apa, Pak? Berapa? Berapa? 40 ribu. 40? Ya. Oh iya, iya, oke. Okay. Harganya 20 kan? Per kilo kan? Iya. Ada?
gimana? Lagi bakar. Udah timbang dulu. Udah timbang dulu. Timbang dulu tuh. Gitu. Bayar sekarang di mana duduknya? Di sini. Di sini bisa, di situ bisa. Ya, jadi ini dari lagunya sudah meyakinkan kali ya. Tapi itu yang tangan enak. Ekspektasi cukup tinggi ya. Nela, ekspektasinya cukup tinggi. Oke lah. Ya, ekspektasinya cukup tinggi karena ramai sekali. Iya. Jadi kita milih tempat ini tuh berdasarkan sebenarnya awalnya TikTok. Tapi kemudian waktu sampai sini, wah lagunya meyakinkan. Yuk kalian dengar lagunya. Lagunya lagu Hapsi guys. Ini pasti menandakan kalau tempat ini halal. Dan di situ ada kotak amal ya. Kita lihat sini, kita lihat. Ini ada kotak amal. Kotak amal jariah. Keren juga ya. Ini kita berasa lagi di Banjarbaru. Ini kita beli Coca-Cola karena ada yang bangun tidur tadi ngigau. Pengen Coca-Cola. Kenapa ngigaunya Coca-Cola orang ini? Ngigaunya Coca-Cola. Ngigaunya Coca-Cola. Pengen Coca-Cola. Padahal hotelnya dingin. Apa pikir gerah-gerah tadi ngigau. Ngigaunya Coca-Cola. Ngigau itu pasti dari apa ya? Ngelindur. Ngigau lah, ngigau itu sebanjar kan? Iya nggak sih? Mengigau. Apa kata? Oh mengigau, mengigau itu kata sore, mengigau. Mengigau kok memang bahasa Indonesia? Oh iya, bicara sambil tidur, ngigau itu mengigau. Oke oke. Ngigaunya kok cola. Pengen buka cola. Nisan, jangan di video, nanti jelek-jelekin lewat video. Malah gak jadi lewat video nanti. Down in Shoringa,
Atau udah cukup, mungkin saja udah kapok. Terima kasih ya semuanya. Bukan lagunya yang mahal ini ya. Videonya yang mahal ini, videonya. Kalau 1000 udah dapat duit kamu. Iya. Kalau kita nggak dapat, cuma ngibur aja yang mahal videonya. Terima kasih, terima kasih. Oke. Apa? Oke, makasih. Mungkin ada request Mbak Cantiknya? Nggak ada. Oke, terima kasih Mbak Cantiknya. Ada. Ada lagu apa? Ada Barat, ada Latin. Wah, ada. Pas banget. Karenanya datang. Lagu apa Cantik? Baru Bedak Muka Bibirnya. Terima kasih. Kalau pakai itu,
Tapi dengan Bu Wiwitnya sendiri tuh. Bukan. Oh, bukan. Oh, alah. Yayasan Al-Huda. Sorry, mohon maaf. Aqua 1, Aqua. Coca-Cola 0 1. Oke. Terima kasih. Ini buka sampai jam berapa? Sampai tanggal 7 malam. Oh, oke. Okay. Oke, terima kasih. Iya, Bu, kasih ya. Makasih, makasih. Kembaliannya, kembalian. Kembaliannya. Kenapa? Apa? 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 Ya, oh, ya, terima kasih. Worth it. Cara itu toilet makan 95.000, worth it lah. Oh, bakar 1 kilo 20.000. Sebenarnya kok kita bakar semua bisa lebih murah lagi. Iya. Tapi saus padangnya worth it sih, walaupun 40.000 tapi worth it saus padang. Jadi hitungannya tuh kalau bakar tuh hitungannya per kilo. Kalau saus padang itu hitungannya per bumbu dia. Jadi kalau kita mau ke sana. Oh iya. Kalau bakar itu 20.000 per kilo. Kalau berapa puluh nasi 5.000, sayur 10.000, aqua 5.000. Coca-Cola zero berapa? Coca-Cola 8.000. Es batu 2.000. Total 95. Worth it. Ah, untuk makan berdua kenyang. Dan enak. Tipsnya juga kalau kesini kayaknya banyakin makan kerang deh, soalnya kerangnya murah. Ya lo beli kerang misalnya kayak kerangnya 60.000 bisa dapat 3 kilo. Baru kita dibakar ya semuanya. 80.000 aja dapat 3 kilo kerang. Oke, kita mau lihat sunrise, eh sunset. Kenyang. Happy. Oh. Ini bukan resto. Tikus. Ini bukan. Baru ada yang ngomong tikus kan. Jadi ini bukan restoran yang bersih. Ya bayar yang. Dermaga gitu. Yang bayar tuh motor. Kita parkir di luar. Keren. Ini kapal nelayan. Itu Jimbaran.
Kalau dari kamera ini nggak kelihatan ya, tapi satu Jimbaran, pantai Jimbaran. Mau ke situ kah? Murah. Hah? Lewat pantai aja apa? Jalan. Kita menyusurinya lewat pantai aja, deket aja kok. Ayo, lewat pantai. Kalau sini orang pada mancing soalnya. Kayaknya kita nanti ganggu orang mancing. Tapi nanti kita pulangnya lewat sini. Enggak kayaknya, bisa kok lewat situ. Lewat Bu Wiwin tadi aja. Harusnya bisa. Itu GWK nah, gede banget. Dari sini terlihat ada GWK, itu GWK. Karena kita ada di Jimbaran. Iya, itu GWK. Ini kita lagi di Nusa Dua soalnya. Wih, bener-bener orang sini nangkap ikan. Orang-orang pada nangkap ikan ya. Wow. Amazing. Tuh, orang pernah mancing tuh di situ tuh. Oh. Kalau kita sunsetan di situ ganggu deh. Kalau lagi mancing mah anjir nih ganggu nih turis nih. Wow, udah kenyang. Akhirnya kita jalan-jalan. Nurut nih nasi. Oh itu loh tadi warung Bu Wiwin. Ini warung Bu Wiwin. Lewat warung aja nanti. Ibarat yang sangat berbeda sekali. Ya, kenapa? Kontras ya, kontras ini nelayan. Di sana langsung kayak wisata ya, belajum dikit. Resto, resto. Ya ini langsung restoran. Itu ada beach club juga kayaknya. Ya, kayaknya bukan deh, kafe-kafe gitu, kafe-kafe gitu. Sini baru di sini itu nelayan. Kontras banget. Ih, cantik banget ya. Yang cantik banget. Kamu ya. Udah lagi batuk. Kita lagi batuk-batuk guys. Karena kita liburan selalu sakit ya. Mau di sini? Wih, yang. Nanti nah dari kamera cantik banget. Di mata juga lebih cantik sih, cuman. Wow. Look at that view. Kapal-kapal. Orang lagi mancing. Di dermaga. Worth it nih. Karena aku suka makan ikan ini worth it. Itu ada orang lagi ngelontar. Ngelontar apa? Ngejaring. Ini ada kerang. Kerang kaca, beling gitu. Seru banget gamesnya. Nganu ikan, lagi nangkep ikan. Jadi tadi, oh iya by the way tadi ikan yang kita makan itu freshnya, fresh banget. Dan juga dengan bayar 20 ribu per kilo itu sudah dihilangin e-nya. Udangnya dihilangin, dicabut. Wah ombak, ombak, ombak. Happy? Keep you. Itu hotel. Nah, di depan hotel ada mall. Bukan mall sih, ini kayak S Hardware, Shatime, dan juga ada Jekonya. Bagian gadget di mana ya? Smartphone gitu? Oh nggak punya pak? Nggak ada di sini. Ya, ada. Kabel-kabel gitu nggak ada? Kabel-kabel? Kabel-kabel cesan gitu? Lagi kosong kayaknya di atas. Oh gitu? Ya, tapi di mana biasanya? Di lantai dua pak. Oke siap siap. Terima kasih. Ke atas ya? Ada software. Sama aja kayak di Samarinda. Oh ada guys. Ya, kayaknya ini cuma yang hardware, jadi kita sudah ya. Gak perlu rekam-rekam kayaknya.